minimal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belajar di rumah peta di Jalan Lokan dekat Jalan Duyung Pekanbaru. Hapsi sekarang ini sekolah TK belajar dikasih PR. Nih, oh banyak. Dan ini jadi jejak digital nanti Hapsi bisa lihat di YouTube Dani Jahari Saragi, abinya Hapsi. Waktu belajar diajari bunda. Ini juga dibeli spesial sama bunda, tas. Apanya? Meja belajar. Tasnya beli juga ada juga demen. Oke, kita mulai belajar. Ini angka 23 tambah 8. 8. 23. 23 di mulut. 23 di mulut. 23 nih 24. 24. 25, 26, 27, 28. Nih belum. 29. 29. 30. 30. 31. 31. Nah, tadi kan dia 8 ya. 8831 ini tulisannya di blender ini please ya itu nih 31 31 lalu 1 ya ini 23 tambah 7 kan nampak 23. 23 di mulut nih 24. 24. 27. 25. 25. 26. 28. 27. 27. Kan 2 berapa tadi? 23 kan. 23, 24. 24. 25. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. Ini 30. Mana? Ini sini. Di sini ya. Mana aku kok ini? Yang perlu diingat Hapsi, Profesor Usman Al-Hapsi Saragi LSMA, kita itu sebagai manusia itu dilahirkan, diamanakan untuk belajar. Kalau kita belajar supaya kita bisa membaca dengan baik, menulis dengan baik, ya kan? Kalau yang berhubungan dengan agama Islam, ya kan? Kalau gelarnya LSMA itu belum dengan agama, supaya memahami agama dan menyampaikan orang lain dengan baik. Ya, dan kita sebagai orang beragama, ya, kita juga nggak boleh alergi dengan belajar ilmu politik, ilmu ekonomi. Karena kalau kita nggak belajar, nanti kita akan dikendalikan dan orang akan berbuat suka hati, membuat peraturan. Kalau kita yang beragama, kita kan agama kita Muslim, kita diajari berakhlak baik oleh Nabi kita, Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita membuat aturan, tentu aturan-aturan baik yang kita buat. Kita jangan alergi dengan ilmu politik, ilmu ekonomi. Ya, dengan ilmu politik kita bisa buat satu aturan kebijakan kita jadi pejabat. Oke, kita lanjutkan. Ini 23. 23 tambah 5. Tambah 5. Ini 5 kan? Iya. 23 di mulut. 23 di mulut. Ini 28. 24. 24, 25, 26, 27, 28. Ini 28 ini. Oke. Kaki yang bagus kah? Kaki dalam. Hmm.
Nah, sekarang 23 tambah 6. 6. 23 di mulut ini. Ini 25, 2, 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29. 29 nih. Apsi sekarang posisinya umur 5 tahun baru sekolah TK di masa pandemi ini, pandemi corona, virus corona, sekolahnya cuma berapa hari? 3 hari aja ya. Senin, Selasa, Rabu. Itu pakai masker, pakai penutup wajah, wajah, cuci tangan. Belajarnya belum bisa full di TK. Ini sekarang udah siap ya? Ini TK udah belajar seperti ini. Ini namanya Usman Al-Habsi. Didoakan jadi Profesor Usman Al-Habsi LCMA. Itu doa Usman ini, nama Usman itu dari sahabat Nabi. Ya ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah orang yang kaya raya dan dermawan. Ya, kalau orang yang bersedekah dermawan itu kayaknya enggak, hartanya enggak akan berkurang. Dia akan bertambah. Jadi kita doakan Usman Al-Habsi, nama Habsi, ya nama panjangnya ini, menjadi nanti sahabat Nabi di surga. Amin. Cak bisa baca ina atau ina? Inna a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Inna a'taina. Inna a'taina kalau sampah soli lo di kawan hati nyasan akap wal abu tau. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjuti belajarnya. Ini angka 25 tambah 1. 25 di mulut, 1 di tangan. 25, 26. Please, 26 ini dia. Ini 25 tambah 1. 3. 25 di mulut. 3 di tangan. 25, 26. 26. 28. 28 ya. 28 kok. Ini. Ya. Ini yang kan. Ya, sama. Sama. Ini Desember 2020, tapi sekarang baru bulan Oktober. Oktober. Sekarang tanggal 29 Oktober. 2020. Nah, tak jawab. Sekarang 23, ini 25 tambah 2. 2. 25 di mulut. 25 di mulut. Nih. 8. Enggak 25 deh. 25 di mulut. Nih. 26. 26 37. Oke, sekarang 25. 25 tambah 4. 4. Itu kan 25 nih. 26. 26, 27, 28, 29. 29 nih. 29. Dia sama 29. Nih. Itu 29. Please.
Oke, jejak digital yang kita buat selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.